Apa maksud daripada ayat ini adik-adik yang dirahmati Allah? Ayat ini disimpulkan di dalam surah Jumaat yang lazimkan kita selepas sembahyang Jumaat kita baca surah ini. Tetapi kita tidak mengambil iktibar daripada ayat ini, yang mana kita selesai sembahyang Jumaat maka kita bertema sehingga ke sembahyang ba'diyah ulillah, sembahyang solat sunat selepas Jumaat. Kadang-kadang kita lupa. Tetapi ayat ini juga menegaskan kepada kita yang mana Allah Taala telah memilih kita menjadi hamba-Nya, maka beruntunglah hamba-hamba ini kerana dipilih oleh Allah untuk berada di dalam majlis ini. Apabila kamu ataupun kita sekalian berada di rumah, di masjid, di surau dan sebagainya, maka kita berbondong-bondong keluar daripada rumah kita, mahat kita, masjid kita, dan seluruhnya kita membawa keluarga kita, ibu bapa kita, saudara kita berada di dalam majlis ini, tidak lain tidak bukan mendapat satu tanda kebahagiaan yang mana Allah Ta'ala telah campur kepada hati-hati kita orang yang kasih sayangnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan perkabaran yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kabar gembira, menceritakan harta satu perkara yang boleh menggembirakan hati orang. Itulah menjadi salah satu bentuk yang menceritakan, iaitu salah satu bentuk pemberian hadiah yang mana kita amat-amat menghargai. Yakni tidak lain tidak bukan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu perkabaran malam 12 Rabiul Awal. Apabila beberapa hari yang lepas saya berada di majlis ini juga, tetapi hari ini lebih ramai, tandanya Allah Ta'ala memilih kita berada dalam penuh keberkatan pada malam ini. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bertanya kita, fahal antum syakirun, adakah kamu bersyukur dengan nikmatku, kata Allah. Pas kita jawab ke mana di akhirat nanti? Hei, tak pandai nak jawab. Tapi kalau kita berbahagia, ibadat kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi manusia yang bertanggungjawab, tidak lain tidak bukan di atas alam syahadah ini kita mengharapkan keridaan daripada Allah, dan tidak lain tidak bukan mengharapkan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira ini yaitulah tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Malik iza zukira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatagayyaru lahu wa yanhali hatta yas'uma zalika ala julasai. Sesungguhnya Imam Malik itu apabila disebutkan kepada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah. Bukan kepada Imam Malik sahaja, tetapi juga kepada sahabat-sahabat lain, para tabi'in yang lain, hatta kepada para salafus salih yang mana benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tengok daripada ayat daripada ini, yang mana Imam Malik apabila disebut kepadanya tentang peristiwa perkabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka dia berubah dan terduduk lama sehingga membimbangkan pelajar-pelajarnya. Pelajar dia tengok Imam Malik, bakpolah dia ni. Bakpolah Imam Malik merasa dalam keadaan yang apabila disebutkan baginda Nabi, pelajar-pelajar dia cemaslah kepada dia. Akhirnya sehingga dia membimbangkan pelajar atau teman yang duduk bersama dia. Ini Imam Malik yang mendengar perkabaran tentang baginda Nabi, muka dah berubah. Pahal kita dia nak nama Nabi lagu mana? Menangis tak? Wajah kita mengeluarkan air mata ke tidak? Semuanya bergantung kepada hati dan amalan kita. Ini yang disebut oleh daripada Al-Qadiyah dalam kitab Al-Shifa. Sebab itulah di dalam bulan Maulid perbanyakkan membaca Al-Shifa. Di dalam bulan Maulid ataupun dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyakkan baca Sahih Bukhari. Kalau tak pandai baca Sahih Bukhari, dengar orang pandai baca Sahih Bukhari, tak apa dah. Dengar pemalas, ngaji pemalas, pasti dia malas. Ini jadi masalah kita. Apabila kita nak menjadi diri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita
cek dulu terlebih dahulu diri kita, macam mana kita nak kasihkan kepada Allah sekiranya kita sembahyang fardu pun masih disuruh oleh ibu bapa, sembahyang sunat kurang-kurang, sembahyang tahajud lebih-lebih lagi belum. Apabila benda ini mencakupi dalam kehidupan kita, tanda hati kita, sebenarnya hati kita sudah mati. Apabila kita nak memainkan hati kita supaya tidak mati, maka kita boleh tengok gerak kepada indikator kita, iaitu keimanan kita. Apabila keimanan kita ni tinggi memuncak, naik memuncak, tak nanti orang nak suruh buat ibadat, camlah di situ iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tahajudnya kurang, selawatnya kurang kepada Nabi, mahabbahnya kurang kepada Rasulullah SAW, camlah di situ hati kita ni bermasalah, yang mana perlu mencari orang untuk disyifa. Bukan hanya bawa kitab syifa duduk di dalam rumah tidak membaca, tetapi memperhalusi satu persatu apa yang dikata oleh para salafun salih. Masyarakat muslim dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain itu juga, apabila kita tengok Al-Imam Malik, apabila sedikit mendengar nama baginda Nabi, berubah wajah dia. Bahkan kita tengok kepada Muhammad bin Al-Muqtari, iaitu tokoh Al-Quran pada zaman tersebut, yang mudah menangis. Mudah menangis kata daripada anak murid saja, iaitu apabila mendengar kisah-kisah para Rasulullah SAW, maka guru dia Muhammad bin Al-Qadir ni, tokoh Al-Quran, dia menangis ketika itu. Dan nak cerita kepada tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila kita kasih sayangnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dilupa dua perkara, yakni Al-Quran, yang keduanya selawat kepada baginda Nabi SAW. Ataupun yang mana kita nak letak, yang pertama kita nak selawat ke, yang kedua kita nak bersyukur, terpulang pada kita. Tetapi pesanan ini buat saya, pesanan ini kepada Asatiza, pesanan ini buat tuan-tuan semua, dua utama ini jangan dilupa. Sebab diceritakan kepada kita seorang yang kasihnya sayangnya kepada Quran, Sayyid Ibnu Al-Musayyib, orang yang kasih kepada Al-Quran, orang yang sayangnya kepada Al-Quran. Satu hari menceritakan Sayyid Al-Musayyib ini tuan-tuan, dia sering setiap kali dia nak sembahyang, dia sering meletakkan Quran dia di dalam celahan-celahan Quran dia. Misalnya mungkin dia letak duit, mungkin dia letak benda-benda yang berharga, dilihat oleh Badui ketika itu. Sebab apa? Sa'id bin Al-Musayyib, orang yang sayang kepada Quran, apabila dia nak mengambil wudu, ada satu benda-benda berharga yang dia letak di sebelah, di celah-celah Quran, dilihat oleh Badui ketika itu, untuk niat untuk mencuri barang-barang yang ada di celahan-celahan sofuh-sofuh Al-Quran tersebut. Lalu ketika itu Sa'id bin Al-Musayyib melihat dan sedar dalam keadaan dia sembahyang, ada orang nak mencuri barang-barang berharga di dalam celahan Quran dia, maka dia segera sembahyang, lalu dia mendapatkan orang yang nak mencuri barang-barang yang ada di dalam Quran tadi. Lalu dia tak buat apa. Kalau kita dalam orang curi barang kita, dah dapat buat apa lagi? Dia pukul, dia katuk, dia hantuk, semua dia ada. Tetapi tidak kepada Sayyid Ibn Al-Musayyib, orang yang kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kasih kepada Al-Quran. Dia kata, aku tak akan pukul kamu, aku nak Quran aku saja, barang-barang yang ada di dalam celahan Quran aku, aku bagi kepada kau. Ini hebatnya Sayyid Ibn Al-Musayyib. Tak, kalau kita cuba, kita uji kau, jangan bubuh duit dia mari, bubuh 50 hiyar, 100 hiyar, lepas tu sembahyang. Kena orang main curi, lepas tu dapat. Sebab tu pun macam saya dengan saya tadi, tak buat aku nak Quran aku je, 50 hiyar membagi aku begakmu. Lepas kita lalu mana boleh tak untuk mendidik hati kita? Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kita bergantung harap kepada dunia. Kalau kita ni mendidik diri kita, macam mana Rasulullah SAW cerita kepada kita, siapa sentiasa melazim dan selamat kepada aku, sentiasa membuat perkara-perkara kebaikan, atau untuk mendapatkan keberkatan kepada Allah, maka tidak lain tidak bukan tingkatkan sifat mahmudah, jauhkan daripada sifat mazmumah, dan maka hati kamu akan tercondong kepada ke arah kebaikan. Apabila ke arah kebaikan, maka yakinlah
Orang yang minta sumbangan kepada kita, orang yang minta bantuan kepada kita, tidak ada segan silu untuk kita tulang tak kira kita untuk kita membantu atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita duduk condong ke arah kebaikan, ingat tuan-tuan, alam mahadi ilaikum ya bani adam anda ta'bur syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai bani adam, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Jangan engkau ikut syaitan, ikut jalan. Sebab apa diceritakan ya bani adam? Sebab nak ceritanya orang yang ikut syaitan ini daripada zaman Nabi Adam AS, bukan ya bani Muhammad. Kalau dah diceritakan orang yang mengikut syaitan ini pada zaman kita, sebenarnya benda ni berlaku di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Adam AS. Jadi kita banyak dengan kau muslimah-muslimah ikut jalan Allah, selamat dunia akhirat. Amin. Dan kita kekuatan iman kita salah satunya duduk di dalam majlis ini. Benda ni lah ya, benda ni lah yang akan melepaskan kita daripada cekaman hawa nafsu dan syaitan. Jadi yang kita nak, walaupun kita melakukan perkara-perkara mungkarah, lazimkan setiap kali sentiasa berselawat. Walaupun kita tidak berjaya, kadang-kadang hawa nafsu mengatasi akal, kita bertaubat kepada Allah. Ini saya menyeru kepada kita, perkara-perkara yang kita buat mesti kita mendapatkan perkataan daripada Allah. Lebih-lebih lain perkara yang mendatangkan kebaikan. Di sini untuk maklumat kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita duduk di dalam majlis selawat, ia juga seumpama dengan masjid zikir. Zikir ini adalah orang yang menentukan hati-hati dia, orang yang menyebut kalimah Allah yang sebanyak-banyak mungkin. Sama ada subhanallah, Allahu akbar dan sebagainya, tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya, atas niat dia berzikir kepada Allah. Tidak lain tidak bukan mengharapkan redha Allah, tidak lain tidak bukan mengharapkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kepada Sayyidina Safiyyah binti Huyan, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada sanad riwayat, Sayyidatuna Safiyyah binti Huyan ini merupakan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 4000 biji buah tamar, biji kurma, yang mana dihitung satu persatu untuk dia berzikir kepada Allah. Sedangkan kita ada hak digital, ada hak ikat dengan benang tali, ada yang ikat dengan tali, macam-macam. Tapi 15 kali, apa lagi hak yang lebihnya? Lagi ya, kita sambung semula. Nak menceritakan himmah Sayyidatuna Safiyyah, isteri baginda Nabi SAW, jauh daripada kita untuk kita nak ikut cara dia. Sebab apa? Terdedah dengan hasutan godaan syaitan. Ini kita ingat, ini kita kena dengar. Begitu juga dengan Sayyidatuna, begitu juga dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga diceritakan orang sentiasa berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat kepribadian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga perlu kita ambil dan untuk kita ikuti. Yang pertama apa dia? Suka menderma ke jalan Allah, suka memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan yang terakhir kepada cerita ini, iaitulah Sayyidina Abu Hurairah. Jadi masyhur Abu Hurairah Abdul Rahman. Sebab apa dikenali Abu Hurairah? Sebab dia suka kepada anak kucing. Sehingga kan anak kucing berada di dalam tangan jubahnya, lalu digelar oleh baginda Nabi, dia adalah Abu Hurairah. Sebab apa dikaitkan dengan Sayyidina Abu Hurairah ni dengan zikir kepada Allah? Sebab apa Sayyidina Abu Hurairah ni orang yang datang ke kota Madinah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 3 tahun. Orang yang rapat dengan Nabi SAW. Lalu diceritakan Sayyidina Abu Hurairah kepada adik-adik Rasulullah yang dirahmati Allah, memberikan masa dia 3 waktu. Memberikan masa dia 3 waktu. Yang pertama dia memberikan masa dia untuk dia berehat, untuk dia berehat seketika. Yang kedua dia memberikan masa dia untuk keluarga dia. Dan yang ketiga memberikan masa dia untuk beribadah kepada Allah, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah pandangan, pedoman supaya kita ikut para salaf yang soleh. Kita ambil peranan untuk kita ikut para sahabat-sahabat baginda Nabi. Dan terusnya kita mengambil jalanan-jalanan yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya, alhamdulillah Allah Ta'ala memilih kita berada di dalam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan hati kita
Dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu, biarlah dia berterusan sampai abad-abad. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai pertemuan kita ini. Walaupun selepas ini malaikat maut akan menjemput kita. Maka orang inilah berbahagia di atas muka bumi Allah. Kerana apa? Orang ini berada di dalam majlis Allah, majlis ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selebihnya mohon maaf kepada seluruhnya, dan saya ucapkan minta terima kasih kepada pihak penganjur di atas perjumpaan kita pada malam ini. Ia tidak berakhir, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita dan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim imanana wa sallim awrahana wa sallim ajsadana wa sallim arzakana wa sallim aba'ana wa sallim ummatina wa sallim awladana wa sallim zuriyatana wa sallim qarabatana wa sallim man awsana bid'a wa sallim ahwanana min al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wallahu a'lam.